Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi ya dengan resep-resep rumahan ala Dapur Cook. Hati senang, masak enak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport channel Dapur Cook. Dan saya doakan juga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah hari ini saya membuat patin bumbu rujak, hasilnya seperti ini, cantik sekali hasilnya dan ini rasanya enak banget ya. Nah penasaran kan apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya? Ikutin terus ya di Dapur Cook, tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah ini dia teman-teman, bahan-bahannya sudah saya siapkan ya. Di sini ada satu ekor ikan patin kurang lebih beratnya 1/2 kilo dan sudah saya bersihkan, saya lumuri dengan jeruk nipis ya supaya tidak bau amis. Kemudian di sini bumbunya ada 15 buah cabai rawit merah, 5 buah cabai keriting merah. Nah untuk ukuran cabai ini sesuai selera saja teman-teman. Kemudian di sini ada 5 buah kemiri, 1 buah tomat, 1/2 ruas kunyit, 1/2 ruas jahe, 1 ruas lengkuas, 4 siung bawang putih, 8 siung bawang merah, 2 lembar daun salam, 1 batang serai, 4 lembar daun jeruk. Kemudian di sini saya tambahkan kaldu ya, supaya rasanya nanti lebih nikmat. Kemudian di sini juga ada asam jawa secukupnya saja, gula merah secukupnya saja, kemudian ada 1/2 sendok teh penyedap rasa, 1/2 sendok teh garam. Oke, kita mulai saja cara membuatnya. Langkah pertama, kita buat dulu bumbunya ya. Nah, di sini kita haluskan bumbunya. Cabe, kemiri, kunyit, jahe, bawang. Nah, untuk tomatnya kita iris dan lengkuas sama serainya kita geprek. Sudah selesai bumbunya kita buat. Ini tomatnya sudah saya iris agak besar-besar seperti ini. Serai dan lengkuasnya juga sudah kita geprek. Lalu ini untuk bumbu halusnya juga sudah jadi. Langkah berikutnya kita tumis bumbu halusnya. Nah ini bumbunya kita tumis sampai layu dan harum ya. Nah ini sudah mulai tercium wangi bumbunya. Kemudian kita masukkan air. Nah ini airnya secukupnya saja ya. Kemudian kita masukkan sekalian serai, lengkuas, daun salam, daun jeruk, garam penyedap rasa, kemudian gula merahnya, lalu kaldunya. Ini kaldunya kurang lebih 1/2 sendok teh ya. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi. Dan kita tunggu sampai airnya mendidih ya. Setelah airnya sudah mendidih seperti ini, kemudian kita masukkan ikan patinnya.
Setelah kita angkat dan sudah kita pindahkan ke piring saji, hasilnya seperti ini. Patin bumbu rujak ala dapur cook siap untuk kita hidangkan. Selamat mencoba ya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe. Bagi yang belum silakan subscribe. Supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Dan semoga video-video saya ini bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.